7 Rio nomor punggung 3, Angga nomor punggung 5, Riki nomor punggung 11, Rizky nomor punggung 9, Diva nomor punggung 8, Urju nomor punggung 18. Oke, saya akan ini ada Mas Sekor. Sekor nama. Nama tim. Terima kasih, Mas Sekor. Dan ada Agus dipercaya sebagai libero. Oke, saya mendampingi ada Saudara Riyadi. Dengan line up yang terbaik dari Pro ACC. Sio, Rizal. Kali ini pemberian melalui nomor punggung 2 Iwan Dawansyah diterima Pro ACC. Angka 1 segera dimasukkan kembali. Kali ini angka pada tinggi-tinggi rame mampu diantisipasi kembali. Kali ini Pro ACC berhasil menjulangkan angka untuk Pro ACC nomor punggung 7 Vigo. Satu sama kedudukan nomor punggung 5 Angga Dawansyah diterima. Umpan yang kurang sebulan kali ini dan mampu diantisipasi kembali bomber angkat di sana diterima Pro ACC. Angkat satu seluruh bola variasi yang cukup cantik namun mampu dikembalikan kembali Pro ACC bomber serangan BKT kali ini lunak saja kembali masih ada Rafi yang cukup sempurna dari Ricky. Angka untuk Pro ACC 12-1 2-1 masuk lagi. Nomor punggung 5 Angga Dawansyah. 5 rame di sana. Angkat bola tinggi-tinggi. Luna saja tidak mampu merawat dengan sehingga angka kembali untuk Pro ACC 3-1. Pro ACC melalui nomor punggung 5 Angga Dawansyah. 5 di sana ditempatkan bola. Rans dari Vigo kembali Pro ACC menghasilkan angka 4-1. Dari bomber Bayu Dawansyah diterima Pro ACC angka di sana sebelas. Vigo lagi-lagi Vigo menghasilkan angka untuk Pro ACC 5-2-7 dari Dawansyah. Terima bagus. Apa di sana? Mampu diantisipasi kembali. Vigo berhasil memperbaiki pertahanan dari arah bomber Vigo. Sehingga apa berhasil sih? 6-2. Nomor punggung 14. Ujulah besar. Hari ini Rafi Smash mampu dikembalikan. Di tiba satu hero angkat lagi. Berhasil itu. Dari nomor punggung 6 Hamid menghasilkan angka untuk bomber 3-6. Kembali dari Rafi Kalasa. Terima Pro ACC bola kuih. Lagi-lagi keluar sambaran bola yang diangkat oleh Ricky. Kembali bomber menghasilkan angka 4-6. Rafi Kalasa diterima di sana. Rizky Smash dari Vigo lagi. Smash yang terpantik dari nomor punggung 3 Rio. Empat untuk Pro ACC 7-4. Nomor punggung 7 Vigo Kalasa diterima di sana. Gerak Smash mampu dicangkau kembali dari Pro ACC. Gerak Vigo mampu dicangkau lagi dan kali ini bagus. Keras dari bagus sehingga angka nomor 5-7. Nomor punggung 7 Edo Lancer terima di sana. Isi gerak ibu mampu dicapa. Oh lagi-lagi fall dari adanya prosesnya kembali bomber kali ini mengejar ketertinggalan dengan kedudukan 6-7. Nomor punggung 7 Edo Lancer diterima di sana angka berat smash. Namun sayang bola terlalu lebar smash yang dilakukan oleh Rio
7 salah tunggal. Berhasil menyamakan kedudukan nomor tadi nomor punggung 7 Eno lawan sang diterima di si Akas atas Rizky lampu jangkau dikembalikan bagus gol semestras tadi dari Rio tidak mampu digol kegagalan sempurna oleh bagus akan kembali untuk pro ACC 8-7 nomor punggung 11 Rizky lawan sang kali ini angkat bola smash terlalu lebar smash yang dilakukan oleh Ivan atau Lugra CC kembali nomor punggung 11 Rizky lawan sang terima Raffi di sana angkat bagus mampu diantisipasi angkat ujung bisa smash keras dari nomor punggung 9 Lisi angka kembali untuk dua ACC 10-7 dua ACC nomor 11 di Jakarta diterima di sana akan bola smash kali ini lagi-lagi gagal smash yang dilakukan oleh Ivan 11-7 unggul saat ini pro ACC nomor punggung 11 Rigi lawan sang dilakukan dipasang libero angkat Bayu bagus berhasil smash keras dan bagus nomor punggung merah Hamid lawan sang diterima oleh Rizky Aka Pratiwi smash kali gagal smash yang dilakukan oleh anak-anak pro ACC angka kembali untuk problem 9-11 nomor punggung merah Hamid lawan sang terima di sana angkat smash dan itu mampu jangkau sang libero kembali kali ini gagal kembali bola yang dilakukan oleh anak-anak bomber angka untuk pro ACC 12-9 nomor punggung 3 Rio lawan sang terima sang libero angkat kali di sana back ke rapi mampu diantisipasi kembali kali ini pro ACC smash melalui Rizky kembali diterima angkat back attack dari Vigo masih ada sang libero gagal dikembalikan oleh Ivan poin untuk pro ACC Hiro Sono 13-9 kedudukan sudah lakukan namun kali ini gagal servisnya dilakukan oleh Rio sehingga berubah kedudukan 10-13 untuk Bobber bagus dilakukan gagal servisnya dilakukan oleh bagus dua asisnya yang mulai menunjukkan isi lawan sang kali ini poin untuk ACC masih Rizky lawan sang terima sang libero angkat atas Bayu smash api gagal di antisipasi smash yang dilakukan oleh Rafi sehingga angkat untuk poin 11-14 kali pembalasan yang cukup sempurna dilakukan oleh Angga angka untuk ACC 16-11 sudah lakukan angka diterima over akar Rafi itu yang cukup manis dari Rafi angka untuk over 12-16 nomor punggung 10 Bayu Dawasan diterima di sana Vigo bola di maksudnya mampu diantisipasi kembali lagi back attack yang bagus lalu lebar back attack yang dilakukan oleh bagus tanpa untuk ACC 17-12 masih ujung lawan sel diterima bagus angkat di sana smash dari Hamid mampu dikembalikan kali ini pembalasan yang cukup sempurna dari Vigo
Timo menjadi bintang berbasis di set pertama. 18-12 ujung kita lakukan angka satu set. Rafi terpental rocking yang dilakukan Pro ACC mampu mengembalikan spice yang cukup keras sehingga angka kembali untuk Pro ACC. Ujung 8 set diterima di sana bomber angka bola Rafi tanpa satu tangan pun yang menyentuh bola sehingga angka kembali untuk Pro ACC. Iyo, 12 20-12 kedua. Juga jangan sampai Rafi lawan sel diterima Pro ACC bola disambar dengan Luna oleh Ricky namun menghasilkan angka untuk Pro ACC 21-13. Nomor punggung 7 Vigo lawan sel. Kontrol bola yang kurang sempurna dilakukan oleh Rafi angka kembali untuk Pro ACC 22-13. Masih Vigo tiba-tiba bola lawan sel sudah lakukan terima Rafi angka satu secara bagus. Bagus, berhasil menambah angka untuk Bobber. Sudah lakukan Bobber, diterima prosesnya angka satu sepas dari Rio. Dan blocking yang berhasil punya dari ganda Bobber sehingga angka untuk prosesnya 23-14. Namun kemungkinan Rigi, lawan sang. Lagi-lagi kontrol bola yang kurang sempurna dari anak-anak Bobber 24-14 tertinggal cukup jauh anak-anak Bobber di set pertama. Nomor punggung 11 Rigi lawan sel terima di sana Bobber angkat bola smash mampu diantisipasi kembali kali ini backhand dari Vigo namun sayang gagal tidak mampu lagi net sehingga angka kembali ke Bobber 15-14. Nomor punggung 6 Amin lakukan sel Dewa Sang Ibero angka 7 di sana smash Rio dan game